Inilah VOS Virginia Gunawan di Washington DC. Rusia umumkan latihan perang di Laut Hitam sehari setelah Presiden Putin menuduh Ukraina memicu konflik di Crimea yang dianeksasi Moskow tahun 2014. Sementara militer Ukraina bersiap konflik di perbatasan dengan Crimea. Ekuador akan mengizinkan pemerintah Swedia untuk menanyai pendiri WikiLeaks Julian Assange di kedutaan besar Inggris di Ekuador, tempatnya berlindung sejak 2012. Wawancara ini terkait tuduhan Assange melakukan pemerkosaan tahun 2010. Mesir mendapat dana talangan 12 miliar dolar dari IMF dalam kurun waktu 3 tahun untuk membantu program reformasi pemerintah. Ekonomi Mesir terpuruk sejak jatuhnya Hosni Mubarak pada tahun 2011. Paus Franciscus menjamu 21 orang pengungsi Suriah yang mayoritas Muslim. Tahun ini Vatikan menerima beberapa keluarga pengungsi dari Suriah, namun karena keterbatasan tempat, banyak pengungsi yang menetap di Roma, Italia.